Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung budret tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Hai kids. Salam. Sebelum kita masuk ke dalam eksperimennya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa itu psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif ini adalah aliran psikologi yang menentang adanya behaviorisme. Nah, di dalam aliran psikologi ini menjembatani relasi antara lingkungan manusia dan juga perilaku manusia. Nah, berdirinya psikologi kognitif ini sendiri diawali pada tahun 1956. Nah, pada tahun ini adalah tahun yang sangat penting bagi psikologi kognitif karena pada saat itu diselenggarakan Samsung yang disponsori oleh Manchester United of Technology yang memunculkan beberapa makalah penting tentang ide-ide psikologi kognitif. Nah, yang pertama itu ada Noam Chomsky. Dia mempresentasikan makalah tentang teori bahasa. Nah, yang kedua itu ada Newelly dan Simon yang mempresentasikan makalah tentang model komputer yang disebut General Problem Solver. Nah, yang ketiga itu ada George Miller. Nah, dia di sini mempresentasikan makalah yang cukup terkenal yang berjudul The Magical Number 7 plus or minus to some limits on our capacity for processing information. Menurut Miller, pada symposium itulah psikologi kognitif modern dimulai. Jadi munculnya psikologi kognitif itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal. Beberapa tokoh yang menyinggung isu-isu yang berhubungan dengan psikologi kognitif, kritik terhadap behaviorisme, lahirnya beberapa penelitian psikologi yang menunjukkan besarnya peran faktor kognitif terhadap pembentukan perilaku. Yang kedua, ada faktor eksternal, pergeseran pandangan filsafat sains mengenai objektivitas hasil pengamatan, mulai berkembangnya ilmu yang berhubungan dengan ilmu informasi, teori sibernetik, dan ilmu komputer. Pendekatan psikologi kognitif fokus pada proses internal dan pikiran manusia. Ini mencakup kajian tentang berbagai proses mental seperti perhatian, bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Pendekatan ini penting untuk memahami perilaku manusia melalui pemahaman proses mental dan pemikiran. Salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu George Miller. Miller lahir pada tanggal 3 Februari 1920 dengan nama George Miller. Miller mendapatkan gelar BA pada tahun 1940 dan gelar Master of Art pada bidang bahasa pada tahun 1941 di University of Alabama. Beliau meninggal pada tanggal 22 Juli 2012 di New Jersey, Amerika Serikat. Awalnya Miller berkenalan dengan behaviorisme dan tertarik dengan bahasa mengenai speech and communication. Karena pada saat itu behaviorisme begitu sangat dominan sehingga hampir tidak ada alternatif lainnya yang bisa dipilih. Menurut Scott, perkenalannya dengan statistical learning theory, information theory, and computer-based models of the mind membuatnya menjadi ragu dengan behaviorisme pada tahun 1951. Ia kemudian menulis buku yang berjudul Language and Communication dan membuatnya lebih mendalami tentang psikologi bahasa. Dalam tulisan Miller yang berjudul
for 7 plus or minus 2. Ia menjawab teka-teki tentang short-term memory. Nah guys, jadi kali ini aku dan teman-teman aku bakal melakukan eksperimen nih buat membuktiin teori Miller di artikelnya yang berjudul Magical Number 7 plus or minus 2, yang di dalam itu ia mengatakan bahwa kemampuan short-term memory kita itu memiliki keterbatasan. Dan hal itu berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tersebut. Nah guys, bener gak nih? Jadi kita di sini aku sudah menyiapkan 18 kartu uno yang berpasangan. Dan teman-teman aku akan menebak di mana letak pasangan kartu uno yang akan aku pilih. Oke guys, jadi aku akan memberikan waktu untuk teman-temanku selama 30 detik mereka untuk menghafalin mana letak kartu-kartu tersebut. Kartu 12 kuning yang lainnya. Ini dia.